Just asking a bit, doktor, ada soalan daripada viewer kita. I think mungkin doktor ada sebut tapi dia nak faham dengan lebih jelas. Jaja Love and Tears. Wow, nama dia eh. Doktor, very simple. Apa beza GERD and gastritis? Sama ke lain? Dia dekat saja tapi lain sikit kerana kalau kata gastritis dia bahagian perut saja. Saya tunjuk gambar satu lah. Boleh, doktor. Okay, so kalau you tengok gambar ni, so ini saluran makanan mulut kat sini lah. So saluran makanan pergi dalam perut tu, then lepas hadam makanan dia pergi usus kecil tu. Okay, so antara saluran makanan dengan perut tu ada satu pintu kat sini. Nampak tak? Okay, pintu tu dia ada satu otot tu. Kalau otot tu sudah longgar, masanya kalau kita makan kenyang sangat selalu sampai sudah longgarkan otot tu, sudah terlonggar nanti dia tak boleh tutup rapat, nanti selama makan cuka sini boleh naik atas. Bila naik atas bakar saluran makanan tu kita panggil GERD lah. That's why Okay. sakit GERD tu lebih kalau macam sakit jantung, dada kat sini kan. Kalau Okay. gastritis ke bawah sini saja, gastritis kat sini saja. Okay? So dia tu beza dia lah. So GERD Okay. tu kalau sudah longgar, dia memang longgar tu dengan masa panjang. So untuk jangka masa panjang kita tak boleh buat beberapa benda lah. Satu, kita tak boleh makan kenyang sangat. Kita Okay. makan sikit tapi makan kerap. So jangan sekali makan kenyang sangat. Kalau kenyang sangat pintu tak boleh tutup rapat, nanti cuka naik atas. Okay? Yang kedua tu, selepas makan, biasa selepas makan tu dalam perut tu ada makanan lagi, dia ambil masa 4 jam untuk hadam sampai makanan itu pergi usus kecil. So dalam dalam jangka masa 4 jam selepas makan tu, tolong jangan baring rata. Nanti dia Okay. kertas gravy di naik atas kan. Ha. Okay, yang ketiga tu selepas makan dalam 4 jam tu masih ada makanan kat sini dengan cuka sekali, tolong jangan teran. Jangan pergi ambil benda berat, jangan pergi gym, jangan pergi buat senaman. So kalau buat macam Okay. tu nanti dia gerak-gerak kerana bila, bila bila kita teran, otot Okay. perut akan tolak ke dalam. Dia akan picit Okay. perut tu sekali. Dengan nanti itu cuka naik atas. So itu Okay. kena elakkan jugalah. Satu lagi ialah makanan yang bergoreng. Kalau berminyak banyak, dia akan menyebabkan pintu tu lagi longgar. Dia punya masa tu lagi kurang. So kalau benda goreng-goreng tu kurang sikit lah. Macam tu. Okay, alright. So itu beza antara GERD dan gastritis guys eh. Dari segi struktur, dari segi cara penyakit tu berlaku, sebenarnya berbeza. Sebenarnya saya kan setiap kali Dr. Chaw explain dekat pesakit tentang gastritis di Jabatan Kecemasan, Dr. Malah dah dengar-dengar-dengar dah. Dr. Chaw memang akan dengan semangatnya lukis eh. Dia suka lukis sebenarnya. Dia akan lukis dan terangkan kepada pesakit dia dan sebagainya lah. Lamalah dia spend masa biasanya untuk menerangkan kepada pesakit. Sebab tu dia ada gambar rajah yang macam itu dalam bilik dia ya, penuh dengan gambar rajah dalam bilik dia. Thank you so much for your effort, doktor.